Kami juga tidak melihat secara jelas ya, tapi tadi memang ada yang diamankan yang kemungkinan besar adalah memang diduga pelaku terorisme, dan itu yang bisa kami sampaikan. Oh tadi berarti artinya pengamanan aja Pak Polsek? Ya, untuk tugas kami selaku satuan kewilayahan ya, kami hanya menjaga untuk pengamanan area, namun untuk penanganan ya tindak-tindak terorisme ini itu lebih pada Mabes Polri. Jadi silakan mungkin untuk hal-hal lain lebih dipertanyakan pada Mabes Polri. Kalau informasi dari warga setempat, memang penduga ini diduga pelaku ini memang sudah cukup lama tinggal di tempat tersebut. Sehingga memang tidak ada hal-hal yang menonjol lainnya. Untuk identitas juga masih dikantongi oleh dari Mabes Polri. Yang jelas kami memang ada diduga pelaku terorisme di warga, salah satu warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Kelapa II. Siap.